の戦いが終わっても帝国は邪魔をするな。落ちろ。Yes, balik lagi di Super World Wars 5. Kita lanjut aja di story berikutnya. Tadi kita nyampe Mars, perjalanan ke Jupiter kalau nggak salah. Nah, nih. Kita mau warp ke Jupiter. Kita mungkin bakal ini langsung ketemu sama Jupiter Empire ketika sampai. Oke, pasti mereka akan nunggu kita. Oke, semua cek. Yamato Engineering. Hey, bos. Oh, mereka lagi ngomongin warp. Oke, ya nggak penting ngobrolannya. Masih ngobrolin tentang yang warp tadi. Ini testing. Nah, ini warp. Oke, ini kalau ngobrol tentang Gundam, ini Gundam menurut gue yang paling bagus, top 5, yaitu Gundam OO 00, terus Gundam Iron Blooded Orphan atau apa gitu judulnya, terus Gundam Unicorn, habis itu Gundam apa ya, kalau Gundam Wing mungkin Gundam yang paling original awal gitu ya, termasuk yang awal Gundam Wing katanya bagus, tapi dari segi animasinya itu ilfil di sana. Mungkin ceritanya bagus tapi dari segi animasinya ilfil banget. Jadi mungkin kalau remake bakal pakai animasi yang udah kayak canggih kayak sekarang, kayak hampir 3D 2.5D gitulah. Bakal bagus kalau di remake. Terus juga apa ya? Yang menentukan movie Gundam itu bagus tuh selain movie-nya sendiri, animasinya, ceritanya, hero-nya juga, desain dari hero-nya, terus juga ini opening song, ending song-nya itu juga berpengaruh menurut lo. Dan menurut gue yang paling bagus ya OO, semuanya bagus, baru Iron Blooded Orphan atau apa itu judulnya. Oke, kita berusaha ini dapetin informasi dari ini yang kita tangkap, ini musuh Amurore. Apa itu? Oh, dia bunuh diri. Dia daripada disuruh buka ini, buka informasi, dia lebih milih bunuh diri. Kenapa ya mereka masih rela penuh diri demi yang supreme leadernya yang notabene ini udah mati. Nah, sekarang kita dapat info tentang Amurore, legendary pilot dari 100 tahun yang lalu. One Year War. Aduh, itu tadi ada. Oh,
78 Gundam ini yang mana nih? Charles Lambertian. Sisok fenomenom apa nih? Waduh guys, banyak banget. Oke, silahkan dibaca dari atas. Pause. Next. Pause. Oke. Jadi ngomongin tentang Amurore tadi, pilot legendaris yang gak mungkin lah ini apa, gak mungkin dia jadi, karena ya udah ini kalau dia jadi pilotnya Jupiter Empire pasti umurnya udah 100 tahun lebih. Bahkan ini dia juga dulu gak tahu matinya kayak apa, karena diputuskan dia adalah missing in action. Nah itu that he was cryo sleep, he is cyborg. Oh, itu dua kemungkinan itu ya, mungkin aja Jupiter Empire punya teknologi seperti itu. Kita nggak bisa membiarkan ini, kita harus ngasih tahu Yamato. Oke, kita harus cepat sebelum ini sebelum Jupiter Empire di base-nya dapat kabar tentang kita datang. Memories of Valen Star. Oke, ini oke, base dari Jupiter Empire. Jelek banget, bos. Aku berharap Amuro tidak muncul. Oke. Easy harusnya robot-robot biasa. Oh, ini Gundam GK ini pemberian dari Kinchad. Biar go. I'm counting on you. Let's start. Aku berharap Amurore tidak muncul. Oke guys, SMP mission-nya bunuh semua musuh dalam 3 turn. Oke, siap. Jadi kita harus agresif. Ini dulu. Oke. Langsung ke depan. Standby. Ini juga langsung ke depan. Jauh banget bos. Sini. Standby. Oke. Oke, kita diserang. 0%, mantap banget. Efek kita bagus. Oke. Attack-nya pakai ini atau ini. Ini aja. Bam. Hohoho. Malah hancur. Naik level dari level 4 gitu sih. Semua kalau kayak gini. Kita kasih lah si ini. Brand Mega 100-0. Oke. Oke, gak mati. Mantap. Ngeri bos gitu sih ini.
Oke, musuhnya bunuh diri. Bam. Dapat. Naik lagi. Oke, dapat pulih dulu, main. Bantu. Ada apa, Tobia? Gak tahu. Ada, aku punya feeling. Ini muncul dari base. Tunggu, Tobia. Hati-hati di situ sih. Apa yang datang? Gak tahu. Itu mengarah ke kita. Oke, kayak ganda modelnya. Empire Enforcement. Oh no, kita di langsung ditabrak gitu. Oh, it's cepet banget. Bisa, mungkinkah itu Amurore yang jadi pilotnya? Nggak mungkin. Tapi nggak, bukan pilot yang ece-ece yang punya skill kayak gitu. Nggak tahu. Tapi kekuatan yang tak rasain dari pilot itu juga ini muncul dari base-nya. Maksudmu apa? Nah ini. Sebelum kamu mati, aku harus ngasih tahu ke kalian. Pilot dari Amakusa, nama ininya Amakusa. Legendary new type himself, Amurore. Oh beneran Amurore. Gak mungkin, dia pasti umurnya 100 tahun lebih. Oke, teliti juga kamu. Ini adalah ini kopi yang sempurna dari pikiran Amurore. Jadi kayak AI gitulah. Anime banget ya, kayak sebelum perang dijelasin dulu aku nyerangnya pakai ini loh, aku ini kayak gitu. Kita skip aja. Oke. Kita berperang lawan Amuro. Oke. David Amakusa, siap bos. Oke, diserang 0%. Apaan dah? Katanya jago, tapi lawan Chitose aja ini. Miss bos. 6000. Oke. It's so powerful. Apaan powerfulnya? Oke guys. Oh, dikeroyok. Tobia punya rencana. Let's go, kita ke sini. Oh, bikin pusing. Bikin pusing si Amuro. Langsung diserang. Kita lihat aja. Saishu heki. Ya, saishu heishi nano ka. Kono taimingu nara ikeru. Oke guys, akhirnya bantuan kita datang. Dead Forest.
Kinja deh. Kenalannya Topia. ついていけん。 この距離なら こいつだ。 これでもまだ戦いを続ける気か。
最終兵士なのか。やめてたまるか。行け。こいつらも入る。行け。コンボ。これが全力だ。やば。もう負けるか。あ、できないです。リドは残りそうだよ。相手はバイオモーだ。アムロレイじゃない。いいぞ。そういう。あ、いいぞ。おちおちパンも焼けないかな。所詮はバイオノということだな。Dia malah mencet tombol menghancurkan diri.
Oke, akhirnya kita selamat dari ledakan base-nya Jupiter Empire. Pikir biobrand yang membantu kita keluar dari ledakan tadi. Enggak tahu juga. Kemungkinan Amurore. Kemungkinan, tapi enggak ada buktinya. Itu cuma mesin kopi dari combat record dan fighting style Amurore. Jadi kenapa dia bersuara seperti Amurore? Apakah itu berarti dia view brandnya itu ini belajar gimana berpikir seperti Amurore? Gak tahu. Kita gak akan tahu. Kita bisa siapa nih, Kapten Bra, yang tadinya mimpin squadnya Topia, masih Bra Rona namanya. Kincare Now dan Bra Rona itu kayak dua sahabat lamanya, superiornya dulu gitulah kayak, nggak salah. Oke, langsung aja. Oke, Kinjade ini dapat Gundam F91 bantuan SNRI karena dia pengen ngancurin Jupiter Empire. Ketika dia dengar Yamato mengarah ke Jupiter, dia memiliki rencana buat ini kerjasama join. Base yang kita hancurin tadi udah base yang terakhir. Jupiter Empire bukan hancur, cuma dia meninggalkan Jupiter. Mereka ini meninggalkan itu. I see. Jadi Jupiter Empire udah nggak tertarik sama Bumi lagi, karena Bumi diincar sama gamelan itu. Terus berarti dia takut kalau clash sama gamelan, jadi dia milih mundur aja Jupiter Empire. Jadi bisa kita bilang Jupiter Empire kekuatannya masih di bawah gamelan, dan bener gamelan ada di Jupiter. Oke, kayak gitu guys, kita lihat dulu duit kita berapa. 56.000 part. Ada yang baru nggak? Kita pasang dulu F91 mobility by 10, lumayan. Side by 10, ini aja. Repair kit sama mobility pastinya. Terus skill tree
kita simpan dulu aja. Masih 300. Ini aja. Kita upgrade mobility. Lumayan. Aku pin mobility-nya juga tingkatin. Terus KK mana KK? KK serangannya 4000 paling tinggi. F91 serangannya berapa? 4100. Tapi apa? Kalau hukepin serangannya berapa? 4400. Gerunggus serangannya 4800, guys, ngeri. Oke, kita invest ke Gerunggus aja. Tapi dia ini agak susah geraknya. Gak mobile gitulah. Oke, kita tambah satu-satu aja. Oke, kita tak tambah satu. Ini tak tambah satu biar adil. Ini hukupin 5200. Oke. Ah, ini nih. Dua ini ringkih banget nih. Oke, 4600. Oke. Kita kasih ke ini aja. Ini aja pangare. Ih, mahal bos. 61.000. 164.000. Oke. Kita kasih ke sana. Bingung. Oke, gendam kayaknya. Dah, kita tabung aja. Terus skill program, skill tree, parameter. Oh, kita masih tinggal 5. Oke, kita kasih aja. Skill program, kasih. Support tech mantap. Parameter equation. Terus topi. Ada yang bisa? Oh, nggak bisa. Parameter aja. Efficient, lumayan. Jadi 100. Skillnya dia bagus ya. Kita lihat pilotnya dulu. Tobia. Oke, guys, gitu dulu kali ini. Thank you supportnya. Jangan lupa leave comment, like, dan subscribe. Menurut kalian, kita fokus kemana? Customization-nya apakah kita fullin dulu si ini Fang Rai
Atau kita ini aja kayak sekarang ini. Buat yang tanker fokus ke HP sama armor. Tipe yang Gundam kita fokusin ke mobility. Tipe ini space ini juga HP dan armor kayak gitu atau gimana? Oke, thank you supportnya. See you di episode berikutnya. Goodbye.